Terdapat 7 miliar manusia di bumi ini, yang artinya terdapat pula 7 miliar kisah untuk diceritakan. Kali ini, aku akan cerita tentang kisahku. Namaku Andrea Paramasyari Ningrumanggoro, aku biasa dipanggil Dea. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Aku punya 2 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Makanya rumahku ramai banget. Oh iya, aku sekolah di SMA Lab School Jakarta. Sekolahku tuh jauh banget dari rumahku. Makanya aku harus berangkat sekolah pagi banget. Kadang-kadang aku berangkat matahari aja belum muncul. Tapi aku selalu semangat ke sekolah supaya aku bisa ketemu sama teman-temanku. Dan aku juga ikut banyak kegiatan di sekolah. Contohnya aku ikut OSIS, MPK, Paskibra. Aku juga aktif kegiatan luar sekolah. Bulan lalu aku baru aja selesai kegiatan musikal Petualangan Sherina. Karena kegiatanku yang cukup padat, orang-orang di sekitarku suka ngerasa aku terlalu banyak kegiatan. Padahal aku ngerasa dengan banyaknya kegiatanku, aku jadi belajar untuk memanage waktu. Segitu dulu yang pengen aku ceritain. Sampai ketemu di lain waktu. Bye! Hai guys, aku lagi di jalan ke sekolah nih. Sekarang jam 5.10. Ikutin terus ya kegiatanku hari ini. Hari ini kita emang gak terlalu banyak belajar. Soalnya besok kita ada kegiatan Eldes. Jadi kita lebih banyak persiapin buat Eldes deh. Ya, jadi kayak gini deh. Hai Tiron, lihat yuk suasana kelas aku. Ini jadi ini kantin. Jelasin dong, Kak. Wow, kayak kultur. Ini kantin. Terus kayak lengkap banget dari soto Padang, ayam, soalnya cuelan yang ini. Yang botak sih, bukan yang botak. Ada. Weh. Yang botak sih. How are you? I'm good. Nah, kalau di lab school, kalau telat lebih dari 3 kali, dipulangin. Tuh, ada yang lagi telat. Dipulangin nggak, Pak? Nggak. Oh, nggak. Oh, yeah. Gimana, Bu? Ibu support saya nggak? Semoga Andrea menang. Yeay! Yeah. Sekarang aku udah pulang sekolah nih. Abis ini mau pulang ke rumah. Segitu aja kegiatan aku hari ini. Dadah! Hai, hari ini aku mau cerita tentang my passion. Jadi, dari kecil, aku emang udah suka di dunia modeling. Awalnya, mamaku suka ajak aku untuk lomba modeling. Lomba fashion show gitu sih. Terus, ternyata aku seneng banget. Setelah itu, mamaku juga nyaranin untuk aku ikut berbagai macam les buat nyari tahu apa bakatku. Akhirnya aku nemuin kalau aku tertarik untuk nyanyi dan nari. Terutama nari Bali dan balet. Di tahun ini, aku dapat kesempatan untuk ngembangin bakat aku karena
aku jadi cast di musikal Petualangan Sherina. Di situ aku nggak cuma belajar nari dan nyanyi, tapi aku juga belajar acting. Jadi aku belajar banyak banget di situ. Oh iya, aku juga suka traveling loh. Kemarin aku baru aja dari Bali dan aku ke tempat-tempat yang benar-benar baru aku kunjungin. Walaupun aku udah berapa kali ke Bali, tapi aku baru sekali ke tempat-tempat ini. Contohnya kayak Tukang Cepung, terus kemarin aku juga ke Padang-Padang, ke Gunung Kawi. Aku seneng banget karena pas aku traveling, aku ketemu orang-orang baru, kebudayaan baru, dan aku dapat banyak pengalaman baru gitu loh. Nah, aku ikut Go Girl Look karena aku pengen ngembangin passion aku di bidang modeling. Aku tuh pengen banget kayak Kak Kimi Jayanti, Kimorali, Tyra Banks. Mereka gak cuma model, mereka punya segudang bakat lain. Makanya, aku pengen banget ngembangin hobi aku di bidang yang lain. Jadi, bisa aja ntar aku gabungin modeling sama traveling. Jadi, aku traveling keliling Indonesia, terus modeling at the same time. Jadi, aku bisa ngenalin budaya Indonesia juga ke orang-orang. Iya kan? Doain ya, semoga semua itu tercapai. Dah.